وعلى آله وصحبه وسلم وانشر وانا يا أهل السر وعلى أخذ القصر وشاهي وزر عني همي وعزاني وانشر وانا وطلب الله في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ورد وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم للصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا للصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا للصالحين. اللهم صل على سيدنا فرقت عيني مني. اللهم صل على سيدي ولا تزغ فرقت عيني مني. اللهم صل على سيدي ولا تزغ فرقت عيني مني. تتجانتم syaratnya dicatat, tercatat dia, tapi masyrutun syaratkan mu'allakun bi fi'lil abdi wa mustaratun bihi wa huwa thawabu wal iqabu, itu yang berhubungan dengan pahala dan dosa, pahala dan siksa. Amma taro kaifa zakarahum Allah bi kitabi mu'allaqan bi fi'lil abdi. Jadi dikaitkan dengan pekerjaan hambanya, diputuskan cuma ada syarat. Kalau tidak ada syarat,
Tidak ada. Lau anna ahlal qura aman kan? Lau kana walau anna ahlal qura amanu ala kitabi walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna. Kalau anda aman berarti tidak ada kafarna. Lau amana lau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna. Mandi di situ dua, dua syaratnya. Aman saja anda, amin saja anda bisa. Harus disertai dengan wattaqau serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tidak cukup sekedar beriman. Lakaffarna anhum sayyiatihim. Maka kami akan ampuni semua dosa-dosa mereka. Wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan kami akan masukkan ke dalam surga. Jadi dua syarat, dua juga dapat. Aman wa taqaw kaparna wa adkhalna. Mungkin kalau satu amanu saja, mungkin sekedar kaparna, belum adkhalna. Wa taqaw baru adkhalna, adkhalnahu. Dia dimasukkan, diampuni, tapi ya masuk surga atau enggak nanti catatan yang lain. Jadi pokoknya masyrut. Wa hadza bayyinun fa'lam. Ini adalah suatu yang jelas. Pahamilah. Jadi merupakan pekerjaan hamba ini. Mau surga neraka nganti-nganti. Kita mau surga catat tanya surga. Neraka je neraka noh, pelot di neraka. Jadi di pelot tanpa neraka je merebak. Tidak pelot saja neraka itu, tidak ada orang pelot. Sudah mati itu dimatikan. Paing kila, kalau kamu bertanya sekarang, panahnu najidu talibina yajiduna arzaqa wal amwala watarikina yakdimuna wayabtaqiru. Gimana sekarang yang terkadang katanya ada seorang yang bisa jadi dia orang mencari, dapat dia rezeki, dapat harta, tapi yang tidak cari dia tidak ada dan fakir dia, sesuai dengan yang kita lihat sudah ini. Ngasa berusaha sogi, dengan sandi berusaha miskin. Nah ini, gimana ini katanya? Sementara saya jawab dulu, itu tidak mesti, kan? Cuma terkadang ada juga yang tidak mencari dia kaya. Ada yang mencari lelah tapi utang panok lebar, miskin dia. Besar uangnya, besar juga utangnya. Nah itu, jadi miskinannya dengan sogi. Aneh. Miskinannya dengan samis, miskin. Dia mencari. Nah, tapi biasanya kan orang mencari yang dapat. Tapi yang tidak mencari tidak dapat seperti ini. Ya itu biasanya, berarti tidak bisa dipakai. Kila lahu,
Nai kila laka kila lahu. Kalau berkata ditanya, ya ini jawabnya. Ka'anna kala tajidu ma'azalika ma taliban mahruman faqiran. Nah, pas itu dia. Seolah-olah kamu ini perasaanmu, pendapatmu, orang yang akan mencari itu pasti dapat. Itu sudah pendapatmu ini. Itu katanya kan. Jadi, ka'anna kala tajid ma'azalika taliban mahruman. Rua-rua jadi muhdaid dengan rajin mitenu. Miskin di muhdaid maka mentio ini berkedua itu watarikan zarifan marzukan dengan sandik meter no di muhdaid dia mewahan hidup si dengan sandik meter urur-urur di muhdaid no. Ke anakah itu bala inna haza huwal aksar malah ini nomor dua ini yang paling banyak. Itu nadir itu, nadir lahu kemalah. Itu yang kedua, yang mencari itu yang dapat. Malahan yang menurut Imam Ghazali ini, menurut survei yang dijumpai oleh beliau adalah kebanyakan orang kaya, orang yang tak mencari. Itu. Dia kan keliling, jawal. Dia. Dan setelah dia alim, setelah dia banyak ngarang, ini Imam Ghazali ini baru jawal. Artinya keliling. Makanya pernah dalam satu saat dia hadir di sebuah pengajian, kata Imam Ghazali, mungkin dia hadir di sana, kata Imam Ghazali dalam kitabnya ini teduk-teduk dan tidak dilir menek, tidak salah lalu jujeding, tidak salah sombong, bunyi bunyedi, takut dia akan kalau disebut nanti akan timbul riaknya. Akhirnya dia tidak mau dengar. Dan kita jadi terus-terusan. Nah, ini aja sempang dan dia hebat jadi dan ini. Ah, kurang ikhlas itu anu. Kurang ngabaran, kurang wani. Ada sa berombe. Pokoknya ikhlas itu tingkat-tingkat juga ya. Ada 100%, ada yang 5%, ada yang ya gitulah. Murattabat wa maratib beberapa tingkatan juga. Makanya bahwa saya mengatakan talab tahu mukhlisan, yang betul-betul mukhlis baru kau dapat ya. Kalau tidak betul mukhlis ya tidak. Di kini tahu sekolah doing with God lain ada sekolah orang ikhlas marah ya. Kalau semua orang tidak bisa aja baru, tapi ini ada yang bisa dan tidak, berarti yang tidak dapat itu tidak ikhlas, yang dapat itu yang ikhlas. La yatimul ilmu illa iza talab tahu. Tidak cukup dengan talab tahu doang, harus halakau nikah mukhlisan. Di mana? Di langit bidah datil watani. Nah, datib watan. Makanya Mawasih itu ngarang lagunya kan, Nahdatuna Nahdatul watani Ibasil ulumi madazamani Fathi madarisa wal bahadi Tunirul bilada bila wahani Faqur'anuna daiman fauqana Kadhaka nazi Kadhaka alhadithun nabil hasani. Itu dikarang oleh Bapak Moses pada tahun 1973. Waktu itu Musabaqah Tilawatul Quran Nasional di Mataram yang ke-6. Kalau tidak salah waktu itu saya sedang tingkat 3 Ma'had Darul Quran wal Hadis. Itu tidak ada kan. Disambung sebenarnya bukan sendiri itu, diekorkan dengan Tanawwar ya. Ahlan biwabdi Zahiri. Kami diajar oleh Bapak Rasul dulu, saya hafal
Dan saya ucapkan di Mekah, ada orang Mekah, ada orang Indonesia tapi sudah lama di Mekah. Yuk, di mana kamu dapat lagu ini, katanya. Dulu ini saya masih kecil, katanya. Dia sudah tua, masih kecil dulu. Ini pakai orang sambut tamu ini, katanya. Betul, orang saya dikatakan begitu. Ya umuran bapak saya lah dia itu. Nenek kedik ya beda-beda dikit lah anaknya, umurnya. Nama Syekh Daman Huri namanya. Nah, itu orang tua. Dan pernah ke Lombok juga. Itu orangnya sederhana, tapi mendengar cerita Bapak Moses, dia nabung demi untuk mau dapat berjumpa dengan, berziarah dengan Bapak Moses. Dan alhamdulillah dua kali dia ketagihan. Itu luar biasa. Syekh Daman Huri dari Banten. Dia sudah lama di Mekah dari kecilnya. Tapi dia pulang membuat madrasah. Setelah madrasah diserahkan pada anak cucunya, dia kembali ke Mekah dengan niat mati di Mekah. Dan tercapai niatnya. Memang beliau meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Nah, datangnya yang kedua saya jumpa. Datang pertamanya juga kita masih belum ada. Nah, itu. Saya nyanyikan nyoba-nyoba lagi itu di mobil. Waktu saya pergi ke Madinah, saya ajak orang berhizib, mengapal hizib pegang doa. Kamu satu jam itu kamu hafal semua? Ya, karena keseringan dibaca. Nah, itu. Jadi tidak pernah saya hafalkan hizib, tapi tiba-tiba terhafal ini. Lolos sampai Muhammadun dari menara, ya. Waktu itu menara Muhammadun, dia bawa hafal Muhammadun, ya. Karena belum ada. Dan cetakan hizib dulu besar, bukan kecil. Pakai klise, bukan pakai yang sekarang. Dan tidak ada cetakan dulu kecuali di Surabaya. Cetak di Surabaya, klisenya ditulis. Klise, baru punya klise dia caranya. Jadi entah bagaimana cetakan dulu. Saya lihat yang tidak ada yang cetakan itu sekarang. Agak besar seperti Jawharul Kalamiyah. Jadi agak besar dia. Itu jadi belum ada Muhammadun Saidun kau nani wasangka lain aneh mungkin asalul Arabi wal Ajami itu belum ada itu terus kita diceritakan itu. Pokoknya saya itu main hafalan saja dulu waktu di Mahat itu. Keheranan dia terhadap muridnya Syekh Zainuddin itulah yang menarik dia mau ke berjumpa cuma Syekh Zainuddin. Mana itu Syekh Zainuddin itu katanya. Hanya muridnya hanya sebegini mungkin katanya. Dan saya bilang begitu. Gimana ini saya muridnya ini gimana? Untuk gurunya itu katanya. Akhirnya dia nabung katanya. Saya ceritakan sih muridnya Syekh Hasan Mas'ad. Ini dia dari dulu tuh nomor satu di Mekah dan Mukarramah. Dan pokoknya anunya derajat-derajat Allah saya anukan dia. Hanya tertarik dia ke Lombok. Saudara kalban kalian pertama kada. Begitu datang ke Lombok, nyocok dengan apa saya ceritakan. Kembali lagi Malik nabung siliti Malik. Luar biasa manusia itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza wajadahu laqiyahu habahu wa iza asharu ahabbahu." Apabila berjumpa pertama kali, anu dia terkejut artinya ada haibah di Pak Rasulullah itu kan. Apabila dia bergaul sama Nabi lama, dia cinta sama Nabi. Lama karena orang tengah sebaliknya. Ngoneng-ngoneng tanduk sering kakon. Kan? Ngoneng-ngoneng bergaul sering ngugungan. Nah, itu dia tidak baik. Beliau betul-betul kami harus diajar lagu menyambut tamu. Ya. Waktu itu saya tidak jadi vokalis, cuma dimudi memang ke anu-anu, ngebas-ngebas lah. Jadi apa lah? Jadi anu, jadi sekarang taksiran lisawat itu. Entah apa saya ditunjuk oleh batur-batur kan, diajak ikut jadi ngebas-ngebas dimudi.
Dia tahu je pokalis dia mengarah bakerinya ke suara. Tapi arah ke mana? Namun ke salah suara kepada jatuh. Ramai-ramai kan jadi grup soneta. Tapi kan kita syukurilah tidak seperti itu. Jadi kan boroklah kalau mahat. Nah, jadi ada hikmahnya. Di balik itu hikamun nusyat biadin agam lain-lain bakat kan. Akhirnya saya anu di sana. Ya baru saya ngebuat sembah limudi. Lagu apal jari ini. Ya. Jadi bahasa Mbak Rose dari ahlan biwabdi zairi sampai ke kulli yahya bihana zuwaruna al-kiram itu dibaca waktu tamu berdatangan. Kalau belum habis tamu masih diulang-ulang itu. Lagi mengatakan ahlan biwabdi zairi yusri jasudur halan bikullil qadimi kullul lakum syakur hayna an hayam'una bisururi wassafa mulinan idhafan lana wal widada wal wafa qulli yahya fi ana suaruna al-kiram. Nah, itu dibaca waktu masih berdatangan. Contohnya misalnya mudir Salatiyah, kan banyak temannya kepikirong-kirong. Nah, yang sini masih halan. Semantesa lampak dari Wisma, dari Rusunawa kemari, kan panjang, lama, itu diulang-ulang. Dan Bapak Oseh sendiri yang ngajar lagunya. Oh, pintar Bang Hose melagu begending gue dengan lemah lembut apanya ngenggau kaget badannya. Uy, hebat dia itu. Papa sa manu japa papa sa misalnya dengan perisi juga ini mencak lihat di anu. Nah, itu dulu masih sehat segar bugar oleh Bang Hose saja. Tapi tuanya seperti itu, saya jumpai seperti itulah saya. Nah, tapi lama tuanya Bang Hose. Agak pagi tuanya, tapi lama tuanya. Awet tua aja dia. Mana lebih baik? Awet tua atau muda? Lebih baik awet tua. Karena aruat siap. Untuk awet muda, berjigar laut. Ya. Mengonian berjigar lah untuk awet muda. Nah, namun awet tua aja, ya sudah. Lama menjurus ke akhirat gitu ya. Maka, mudah saya itu awet tua kan. Pada saat, ini berjigar lah. Jadi, ya, ajarkan. Begitu masuk, nah sudah rep duduk di halak di tempat acara. Barulah ya mulai. Anam wa roma faluna fabada kasam si zahirati bainanana kurri ulil fadhi alinana da'awnahumu fajabun nida shanul kiramu idha madu بمكرمة من شنوا أبدا فأهلا وسهلا بطلعتكم وهيا هلا بشموس هدى إذاك جعلنا القلوب لكم ممرا فسيروا بغوض الجفن فليس بطوق اللسان بها يعبر عما أقر الأجد ولكن نوركم قد أنا رها وهو من غيركم يكن وأن أشتموا رضنا بالمياه فبان لذاك اقترار الغصن. Sampai di sana dulu anaknya. Barulah pada tahun 1973 kita pawai ma'had di Mataram. Belum banyak begini, tapi sudah bandingkan dengan orang banyak juga. Jadi sekarang ya terbanyak kita soalnya. Barulah dikarang oleh Bapak Oseh yang sesuai dengan nada gending sebelumnya. Nah, itulah baru dia kan manadatuna nadatul watani libathil ulumi madad zamani bifathi madaris wal bahani tuniru dibladah bila wahani faqur'anuna daima fawqana kadhaka hadithu nabil hasani
وهيا بنا يا بني انتبه لنيل العلا يا بني وطني. Nah, itu. Jadi pergerakan kami namanya pergerakan Nahdlatul Wathan, pergerakan tanah air. Dia membuka madrasah di sana sini, menyiarkan ilmu Quran dan hadis tetap kami junjung tinggi. Hai para anak-anak, nah apa NTB, ayo bangkit, kan? Bahaya mina ya bani, linailil ula ya bani watani, untuk mencapai suatu kesempurnaan dan ketinggian. Karena waktu itu ahli syair, jadi disambung pas juga lagu-lagunya itu kan. Itu. Jadi mengapa saya hafal? Kenapa? Kan naksi alal hajari. Saya paling senang menghafal itu. Ya, jadi alhamdulillah. Sehingga mungkin itu berkatnya, hikmahnya, karena saya bisa membuat syair. Buat syair itu juga ada sedikit, ada malu saya dulu. Malu, bentuk malunya secerita sedikit. Waktu kami mengaji di Syekh Ismail, halaqah berapa, tidak sampai 100 orang ya, waktu itu ngaji, beliau tempatkan ngaji. Tiba-tiba bahasan ke huruf-huruf yang ada di Fatihah, lengkap semua huruf hijaiyah ada di sana, kecuali hanya 7. Nah, itu. Jadi ini yang pokoknya. Jadi semua huruf hijaiyah, alif ba ta sampai z, ya, semua ada di huruf Fatihah, di surat Al-Fatihah, kecuali 7 di antaranya, dan semuanya bertitik. Tidak ada tidak bertitik, yang tidak ada itu. Sa, jim, kha, za, shin, zai. Nah itulah dia. Besok buatkan syair, kata beliau ya. Buatkan syair dan nanti saya terima siapa yang buat. Sebelum kita mulai belajar masuk di ruang majelis pengajian, masuklah di kamar saya, ada kamar beliau di sana. Siapa yang buat dan tahu beliau bahwa banyak muridnya bisa syair, yang Madura, yang Jakarta, yang Mandailing, yang apa namanya, Banjar, itu banyak yang pintar-pintar membuat syair. Itu. Yang Ampenani tidak ada itu. Waktu itu. Akhirnya ya, walaupun begitu saya bara, artinya pengumuman, saya tidak gubris karena tidak bisa itu. Hanya pulanglah. Malamnya ngaji lagi ke sana. Tapi tidak disinggung karena belum waktunya, kan. Besok asar janjinya. Itu. Malamnya tiba-tiba saya sedang tawaf di Ka'bah tentunya, bukan tawaf di rumah. Kan tawaf di rumah lain. Tawaf di rumah jadi tempat tawaf di sana ya. Ada tidak bundar, cuma apa namanya, ya dah. Akhirnya begitu tawaf berapa lewat saya jawab, tiba-tiba sepertinya coba kamu asal coba, kata dalam hati saya, asal coba saja kan deptok kesuka lema ya, mau menja terpilih ya, alhamdulillah anda aja kan memang kamu belum bisa, tidak memalukan kan. Kalau kamu menang baru malu. Kalau tidak menang, tidak ada malu karena memang tidak tahu. Nah itu kan. Ayah, insyaAllah. Saya sirat tawaf. Waktu saya sholat. Sholat apa? Tawaf 2 rakaat. Sholat tawaf namanya. Di apa? Di makam Ibrahim. Wattakhidhu min makam Ibrahim musalla. Sebayang saya. Setelah itu saya pilih, ada jauh dari tempat, ada
tambah ini banyak-banyak tiang, tapi tidak ada pagarnya, tidak ada gini-gininya. Nanya kalau saya arsiteknya ini, tidak saya buat ini. Ini, tidak saya buat itu apa? Ditutup tidak, ngoang juga, ngelalahan doa. Kalau sekarang itu gini, terus ini tiang-tiang terus sampai sana. Itu, saya pilih tiang sana, mundur jauh dari Ka'bah, tidak terganggu. Saya coba teruskan. Nipaya mukaddimah lapu. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi lazi tafa'u. Dah ada musalliyan alamin mustafa muhammadin nabihil mukrama. Diara langsung tembak, to the point ya, langsung tok cetak. Sab'atu ahrubin khalat an fatihah wa kulluha mu'jamatun wa wadihah. Kan nyocok dah, nyocok alhamdulillah. Kita kan ini bukan dimanya. Sekarang anunya satu baris. Saun paha un summa jimun fa'u kaza kaza yun summa shinun za'u. Kan duduk. Wah, alhamdulillah. Nyari tenir ni. Terus masuk di kantong. Lemak tandung. Masuk datang sana. Waduh, penuh di kamar seh. Si Lui dengan cekat, kena ke? Saya janda diharap sudah, tidak. Masuk tidak, masuk tidak, legar saya ini. Masuk tidak, masuk tidak. Masuk tidak, masuk. Ah, masuk. Kalau gitu. Soalnya kita malu masuk penuh dan juga untuk apa datang. Gitu. Kedung pihak yang lakukan. Tidak usah kedung pihak. Sebenarnya saya kalah, tidak masalah. Orang kita tidak ke sana. Nah, akhirnya masuk saya. Dan dikira oleh saya cuma mungkin ada dan sering masuk saya juga. Jadi mungkin ada keperluan lain. Tapi sekarang ya siapa yang masuk mesti ada bawa. Tapi tidak pernah reka saya bawa. Mulai sudah, ayo. Ayo, dah. Alas. Ah, kamu. Na 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 na. Tapi seh, mungkin saja tidak maksud saya itu. Mungkin ada masalah lain saya mau tanya. Itu biasa saya nanya kan. Itu. Akhirnya ditanya saya. Entah indak. Naam lakin kali. Hah, terkejut dengan kata-kata kali. Orang tadi banyak-banyak, tapi kan tahu panjang-panjang tadi. Nyenyenyenyenyenya, bung itu tujuan, bukan hal maksud kan cinta saya maksud saya, itu ya kan ekstra, itu kan, bangone nonua berjam-jam, anu lakukan lalu, tak sekitar lalu, dia bukan mesak, dikiranya saya bukan untuk itu, hanya ditanya, antai nak, naamnya sidi lakin kali, hat, bukan baca, hat, mari. Bukan saya disuruh baca, kan yang tadi itu disuruh baca, itu punyaannya. Saya enggak, hat, diambil, dia baca. Ya. Ada potongan kata yang saya tidak anggap perlu, tapi dia anggap perlu. Ceketannya itu samia ditau, hebat kali. Kok tujuannya dia tahu, kok saya hanya buat begitu saja. Wa kulluha mu'jamatun wa wadiyah. Ini bagus ini katanya. Ini namanya dhabit katanya. Dhabit itu kan misalnya kulluha mu'jamat, semua punya titik. Kanan taro dengan zai, kalau hilang titik ro jadinya. Zo dengan zo, nanti kalau cetak orang zo mutil tapi zo
hilang titiknya. Oh berarti mukjiz apa? Oh zak ini bukan tak. Begitulah. Ya sin dengan shin yang bertitik shin kan ini sin. Jadi berarti bukan sin ini. Shin. Nah itulah pokoknya ini. Tapi padahal itu buatan saya itu dalam hati saya hanya takmin atal lil bait saja. Wih, wasir ajung no. Wa kullu mukjiz ini namanya dhabit katanya. Bila salah tulisan ini akan membenarkannya. Akhirnya terfaun sana, dimasukkan ke kantongnya yang tadi tidak ada diambil. Belu-belu lalu las, tekan-tekan kan? Nah, kereket begitu naik terus. Nah, dan naik. Sekarang di atas sedang menunggu hasil sayembara. Hey, selaput pada cengah doang kentokan ini. Ini kalau nunggu apa hasil? Yang begitu banyak tadi yang masuk, mana yang berhasil? Nah itu kan. Begitu lu datang-datang belum apa dia apa duduk semua. Al-Ma'khuz Asy'rul Anfani. Uktubuhu. Lah menyebur ke terus. Belum, tapi saya diketahui yang dari Anfani tadi. Yang lain tak ada. Dari Asy'rul Anfani. Ya. Al-Ma'khuz Asy'rul Anfani. Uktubu. Tulis, batul tulis. Snek tulis, onek-onek jangan jauh dia terus. Gairu makbul semuanya. Ya, salilai lalu. Yang sekali naik ring, selafu kelpat juara-juara itu. Kan? Kan dia kali, lilai kan? Akhirnya, saya akan bela malu saya. Itu. Terus. Genem ya terus nyaku bijen beliau si piang syair karena Muhammad minas aril walad anahu Allahul alimu zussamad ta'allahu kamaraja walidu min ba'di yakunu na'iballahu. Ada anaknya yang tapi masih nakal dulu masih kecil cacak copong itu sengaji kan. Muhammad ini sebaik-baik, sepintar-pintar anak dibantu oleh Allah yang Maha Somad. Semoga nanti setelah beliau tidak ada, dialah menjadi penggantinya. Nyocok jadi sampai sekarang. Nyocok penggantinya sekarang, tidak ada anaknya. Yang lain, ada yang lain tapi dia yang jadi pengganti. Itu. Diajukanlah ini oleh Syekh, oleh anaknya. Dia tertawa sih artinya mungkin tertawa mengamin lah hatinya kemus-kemus mengamin seolah-olah kan. Itu bukan hanya itu tapi itu sahup sama siapa banyak dia itu ada satu lembar lah itu satu sapa itu akhirnya di sana lah mulai saya gomet terus sekediknya air doang kan dengan bahar ini maupun dikman tawarut belum saya carut itu bukunya belum saya buka. Itu cuma ilmu sendiri itu sopanya garut-garut deh wah itu dia garut tuh garut-garut deh sampai Ustaz Mahmud juga kiriman saya lagu panjang tapi yang saya masih ingat mengatakan amayakunu indakum azun azbun jazam ila ziyaratin nabi wal multazam. Apa belum waktunya Ustaz ada cita-cita untuk ziarah ke Nabi dan ke Multazam datang haji maksud saya. Ternyata ya azamnya ada tapi setelah saya pulang baru dia pergi. Nah itu 1990 tahun 89 84 saya pulang dia 90 6 tahun kemudian dia datang. Nah setelah selama di sini dia pergi tapi ya mesti membakul doanya. Pada akhirnya saya kirim sana sampai beranikan diri mengirim ke Bapak Maulana Syekh. Itu singgome Tuhan ini pada hendak tahu lagu di pantu arut lagu sekarang ngedingin sekedik doa. Nah itu akhirnya Basin Bapak Onseh lama diceritakan saya oleh Ustaz Mahmud. Basin Bapak Onseh waktu dibaca dulu katanya. Jauh sudah sekian puluh tahun saya sudah di Lombok Basin Bapak Onseh. Sekian hampir 50 tahun saya sudah di Lombok. Tumben saya dikirimkan surat oleh murid saya
yang berbahasa syair. Tapi waksa timali mencerita sudah bangun. Itu jadi berbahasa syair katanya. Itu awalnya saya ingat dua. Uhayyika ya maula bi ala tahiyatin umuman ala tullabi fika bi jumlati salatan salaman da iman ini li Mustafa nabiin karimin ja'ana bisyariati. Itu awalnya. Wahazi nusfatun marsulatun. Nah, misalnya seperti itu, tapi mereka ingat, mereka dua saya ingat. Bagi lagi dia dah, wah sekian tahun soalnya. Nanti dia masih lebur badai. Nah, itu jadinya. Alhamdulillah, begitu ada seorang duta Saudi dari Jakarta mau ziarah ke Fancor waktu itu ke Bapak Onseh, akhirnya saya ditunjuk membuat syair kalimat tarhibnya. Nah itu. Nah, pihak aku syair ya Mak, kalimat tarhib. Mana ke beliau baca, video suka baca. Nah itu. Kan selalu pidato kan bahasa Indonesia ada yang pidato kan. Mesa nanti saya memberikan pengertian kepada anak ini kan, kepada duta ini yang bahasa Arab kan. Oke. Syair. Waktu syair kalimat tarhib. Banyak kalimat tarhib. Ucapan selamat datang. Nah itu, kan. Nah, itu satu yang saya ingat sekarang. Karena itu yang disuruh mengulangi tiga kali. Bunyinya wa ma syahidtum minal bina'i wal madrasah muhtajatun limusa adati man qadima. Itu ya bunyi ya. Itu di antaranya itu. Wa ma syahidtum minal mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun wa ma syahidtum minal bina'i wal madrasah muhtajatun limusa adati man qadima. Mama dong akhirnya itu. Enggak boleh artinya kurang tepat kalau ndak mama semua. Tarji parji tri tri di kidami agrami agami mi to Muhammad ya kan mimi semua warum ya saya ronjong rejit ya, harus sama ada saya yang gede sani kemarin itu i semua itu ya ada i semua jadi sengaja diusahakan ada juga sekarang saya buat itu pakai at saja semangat hebat taat no oh ini masa bacakan ngengah-ngengah terus ganti ya. Kata sahabat haji ini ayat terbuka mana di mana nah ini tempatnya udah saya tahu baca ke petangan nah petangan kepada Allah Tuhan sejagat kita memuji setiap saat kepada Nabi juga salawat keluarga tabiin serta sahabat syair ini semoga bermanfaat kepada kita dan juga kerabat agarlah tahu serta dilihat siapa yang gigih siapa yang bergiat dalam menyusun buku yang tepat jalannya inwi secara sehat tanpa tertapat tipu muslihat karena takut nanti kualat penyusunnya sekarang Sayyid Agil sebagai zuriat galang asmara orang terhormat Samtur Rijal orang yang hebat Muhammad Ikhwan sangatlah cermat at doa Lalu Pauzi selalu hemat, Umi Syarkawi tokoh muslimat, Ahmad Fahmi sosoknya cepat, lalu Sirat sangat bergiat. At nyanyian ini. Si Suaidin juga berbakat, Sayyid Ali selalu sehat, Leni Herlina istri yang taat, Muzayyin yang sering sebut karamat. Haji Sabri, Muzayyin Sabri kenang. Marjan Nun siap setiap saat
Khairil Anwar sangat semangat. Pak Bardi juga jarang terlambat. Fahru Razi tak mau telat agar selalu tetap terhormat. Kepada guru selalu taat, semoga tetap mendapat berkat. Arifin Munir, berkat meningkat, yanmu berkembang serta manfaat. Harus dibina dengan semangat agar selalu berkat didapat. Akhirnya mari kita munajat kepada Allah pemberi rahmat, agar selamat ada semua kita selamat dari dunia sampai akhirat. Penyusun Anasasan, 1 Rajab malam Sabtu. Biasa malam di Karang gini-gini. Sabtu 1 Rajab 13 Februari. Baru bahas 1 Rajab ini. Ini orang-orang yang disebut tadi itu tim penyusun buku putih namanya ya. Buku putih untuk NW. Itulah timnya tadi. Lanjut baru terus. Diulangi itu yang tiga itu. Yang satu ini. Ini bahasa maksudnya saya sudah baca. Ini ulangi 3 kali. Wa ma syahidtum minal bina'i wal madrasah muhtajatun li musa'adati man qadima. Apa yang kusaksikan dari bangunan-bangunan dan madrasah ini semuanya sangat berhajat kepada bantuan orang yang datang sekarang ini. Ini dia suruh tulang kan. Ini ulang nih gitu. Dia teluk nih. Temoneng nih kan. Apa yang kau saksikan dari madrasah ini sangat memerlukan bantuan orang yang datang sekarang ini. Akhirnya diberikan bantuan dan alhamdulillah dijanji sudah sampai bantuannya. Alhamdulillah itu. Nah itu jadi waktu itu sedang pengantin baru saya, sedang bertahun madu coba. Tapi ya Bapak Onseh menyuruh sabar dulu, nanti dikada. Kamu ada tugas ini dulu pokoknya. Sambil-sambilan lah separuhnya kan. Ya, sambil-sambilan berkedek lah. Nah itu jadi tidak terencana tiba-tiba seperti itu. Itu alhamdulillah. Kemudian pernah juga saya diuji. Saya tidak tahu diuji. Diuji apa sah? Dibuat suruh buat surat 5 sama artinya tapi beda redaksinya. Itu. Sama tujuannya, beda redaksinya, lapasnya. Di sini suruh ini ya aku surat 5 ini tiba-tiba. Tapi sopo tujuannya atau sopo maksudnya tapi lain-lain ibaratnya. Iya saya susah berpikir lain ibarat itu lima no arahan. Hey lagu Bismillah, Wallahul Musta'an. Nah ini kadin dewi lalu umrah terakhir ni mujahidin arahan ibarat badak lagu mana wasil wasil lain. Nanti saya cerita lain saya cerita. Langan ya, wah kuji Ustaz Mek, wah kuji Ustaz Mek. Ini lah lulus ya. Disuruh 5 surat untuk lain-lain biaratnya tapi satu maksudnya. Oleh pikiran belajar tadi ini. Akhirnya karena beliau nyuruh, ya mungkin tidak disuruh kalau tidak bisa. Mungkin dalam hati saya berarti husnuzon sih pada saya. Hadis yang bisa doakan. Nah ternyata alhamdulillah dia tidak ada yang diganti. Semuanya dia baca terus tidak diganti. Ya bagus, oke. Kirim. Ya buat kirim terus ke Mekah waktu itu. Dengan bahasa berapa aja, ya pokoknya dia setujui semuanya. Itulah. Ayolah sejarah saya buat syair itu karena memoklile lah itu. Malu saya karena kalah orang yang sudah pintar-pintar itu. Membeda gak bisa. Segera teparan tahu mana tahu. Bagi pulang dari Mekah, teparan cekat li arut, bukti suruh tegel arut. Pada belum saya baca Muhtar Safi. Suruh berajah, suruh ke ngajah. Itu. Jadi, lantar tahu biasa saya lagu paran. Paran cekat arut, tenah semua saya lagu. Ya.
supaya tidak meleset pembadeknya itu. Jadi jadi itulah doa tadi, apa namanya, cara-cara dibaca sayang tadi itu ya. Jadi waktu baru datang tamu sampai kuliah yahin diulang-ulang dulu. Begitu ref sudah duduk, tinggal acara lagi sebentar dimulaikan, baru langsungkan tanarwaro mahfaluna. Itu kan bisa sih disambung orang dah duduk, tidak apa-apa karena kita yang ada luatan. Jadi makanya sampai sekarang saya hafal itu dari tahun 1971 sampai sekarang. Itu jadi saya hafal karena dulu masih merang. Nani ya, ngapalan nani? Yang lain dia nggak hafalan. Itu kan apa hafalan? Yang lain lah dulu. Nyambuk. Nah itu. Lanjut. Dak Madian, Dak Madian kan, lanjut sudah. Kila lahu dijawab, jawab begini saja. Ka'annakala tajid ma'zalika taliban mahruman faqiran. Seolah-olah kamu tidak pernah menjumpai orang yang selalu mencari rezeki, dia menjadi orang fakir, sangat perlu. Bendini sogi dalam belah bungkak lumitu ini baik puas. Watarikan farigan marsukan, sedangkan orang meninggalkan mencari santai-santai dari rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Goniat bala in haza huwa aksar bal balun itu kan bal in haza inna haza huwa aksar, malahan katanya ini yang lebih banyak menurut pengalaman Imam Ghazali yang keliling seperti yang tadi ya, ngamari kemana-mana. Jadi ini yang lebih banyak katanya. Jadi yang tidak mencari tawakal kepada Allah, dia lebih banyak dia punya. Mungkin saja segi adik-adik tentu pas hatinya, apa namanya, innal laisal gina min kasatil mali wal arat wa kani walakinal gina gina nafsi. Bukan kaya itu dengan harta benda yang banyak, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Mungkin itulah maksudnya. Nah itu kaya jiwa. Percuma tak sogih milih tampuk doa. Itu namanya tamakun hadir namanya. Tamak yang nyata-nyata ada. Melakan ni setelah hadir lemu itu parah miskin. Sementara yang lain santai-santai kan. Be gigihan dengan sogih mitis dengan miskin. Gigihan dengan sogih. Kawan dek tedem semalam malam sini tung kepe pada kepe dengar. Nah itu. Jadi ya sogih lagu lelahan. Itu. Miskin lagu bola. Jadi sogih-sogih. Ya. Maka dengan sogih keparap miskin. Sementara dengan miskin diparap sogih. Malah melet. Ya. Dengan sogih santar si takut miskin. Sementara dengan miskin, dinuah takut sogi. Itu. Kenapa? Munia ye pun rajinan ye sa. Sogi dia meter takut ni amis. Miskin. Dia pun nak satu dong kepe di kantong leger luah. Dan sa miskin dia dah satu se kepe luah. Megah itu pun. Hebat tak satu. Nah lagu paling beli kepe. Nah sedangkan sana je. Sa sogi je. Ipun diminta satu keping. Lita'lama anna haza huwa takdirul azizil alim. Untuk kamu tahu bahwa itu adalah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nabi cerita.
Iya, alhamdulillah ikut Imam Hajar ni. Apa cerita? Masalah apa? Apa pertanyaan? Terus? Mabuk kan? Lagu sebab mabuk, apa sebab minum atau sebab sakit? Oh, sebab minum jatuh. Li'annahu muta'addin bisukrin. Ya, ini kitab tu. Ini kitab, li'annahu muta'addin bisukrin. Karena dia salah sendiri mengapa minum. Ukubatan lahu, menjadi ukubah baginya. Kecuali kalau dia sakit, santar penyakit pun mabuk, itu yang tidak apa-apa, tidak jatuh. Ya, tapi ya. Alhamdulillah, selaku sehat. Insyaallah. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia nanya ini orang mabuk menceraikan istrinya kan. Jatuh karena salah mabuknya. Ukubah baginya. Mutli'ana muta'adin bisukrin. Karena dia sengaja salahnya dengan mabuk itu. Kalau mabuk tidak sengaja, sakit atau tidak tahu itu mabuk, tiba-tiba minum, tiba-tiba mabuk atau obat vaksin apa jaga bu mabuk isin misalnya dulu, bu ya pun sayang seninan misalnya, tidak jatuh. Tapi kalau karena minum minuman yang mabukkan, itu dah ukubah baginya, sehingga talak satu atau dua atau tiga jatuh jerih bahasa. Ya, kuasa kami, kuasa mabuk, salah sendiri mabuk. Lita'lama anna hadza huwa takdirul azizil alim. Itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, wa tadbirul malikil hakim, dan inilah pengaturan daripada raja yang penuh hikmah, penuh bijaksana, jadi hakim. Jadi tidak baik para nenek dek bijaksana, salah entah ada peraturan nenek ni je. Tidak baik salah nenek, terutama wanita ya. Loi tom tican si nenek dengan nina deh kelebihan, narak mengecewakan sekedik dua kedik tu, dia dek anggap, lamun dek setuju teduh itu. Jadi apa kan dalam Jumat ni diketahui repot oleh Allah Subhanahu taala dengan anaknya, dengan pekerjaan rumah, PR-nya pekerjaan rumah, dia dibebaskan Jumat. Itu. Dibebaskan Jumat. Jamaah pun dia tidak ditekankan sebagaimana penekanan kepada kaum laki salat berjamaahnya. Tetap si sunat, cuma tidak seperti kaum laki. Waktu tolak, kalau laki mengucapkan tolak satu kali saja jatuh, namun nina seribu kali dia kena talak dia jatuh. Tidak baik itu doang tu anu. Namun tu merari saipin tanggungjawab hanya laki. Dia narak wajib pas kawin sama wanita. Darak wajib pas kawin adalah laki. Padahal tak demam padahal itu. Mula tuntik entogip, mula jadi sama saling memberi kan bawa sak batik semana onon, bawa sak bau batik semana onon. Ya ngasak merang ladik termasuk juga, tapi iris apa? Iris asak kan? Itu iris istilah dengan lain, bawa sak bau batik. Artinya sama-sama kita sama dengan wanita. Nen mesa tidak deman, niya kedemanan nenda. Orang yang mesa itu waktu kita menyamakan istri dengan keluarga. Nia satu kali nak kena angkat toak beron toak amak ruan toak apa? Tidak ada. Temaaf doang ni aja. Itu aja sekali mereka kena lah betis beron betis inak ke. Langsung tidak boleh digauli kecuali kifarat 2 bulan berturut-turut. Mana? Itu aja 2 bulan berturut-turut. Budek dia akan dia tolong ni dah.
diketahui wanita itu lemah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dibebankan dia. Laki saja menggauli istri bulan puasa. Ayo. Menggauli istri bulan puasa. Padahal dia pergi lagi lah apa-apa. Misal gitu. Dan sehingga tak tahan suaminya. Itu bakat sak mama. Dua bulan berturut-turut ganti yang satu hari. Ni asjala doang ganti ujung kok. Coba. Sasida no doang. Nyelonong apa-apa no sasida selesai. Itu je salah aku. Lain nyelonong lain. Tambah satu lagi. Et kada ada sesekian ni tu. Ditambah dengan dua bulan berturut-turut tambah satu lagi pirang-pirang mereka ada ino je. Tapi yang berturut-turut je dua bulan berturut-turut harus berturut. Nasa sekian aja, lemak lat ne, lainan orang kada bau. Itulah keberat dengan mam. Tapi itulah bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu selana angkat ni ne, mama doang tak wajib. Mula jadi ni akan pada tante, deman-deman. Saya MD mau doang. Itu, coba. Itulah kita hukum Allah. Coba yang masuk akal dan masuk akal sering saya sebut. Masuk akal dan masuk akal harus kita terima. Itu masa besok batu yang solahan sebatu kacau si air mustamal. Ayo atau nyaman bersihan si air mustamal setiap besok. Atau air nyaman angkat batu setiap besok sah. Dinilik mampu masa itu tapi dimaaf. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala punya bijaksana. Kita mandi namun dia tahu mandi ndara air atau ia sakit sakit di tahu mandi si air maka kelepuk no. Apa fungsi mandi untuk bersih angka kelepuk kotor ini malik ke no. Itulah secara ini kan anu di bijaksana para nenek. Nah itu itulah banyak yang masuk akal dan masuk akal harus kita terima. Itulah kebijaksanaan itu. Kecewa anda kecewa harus terima ya bu separuh dengan ini. Ndek jak salah nenek dengan ini lagu pilulnya. Dinwa kena salah penjaksa nenek. Dinwa kena cuma pekerjaannya. Din milih tekenan semama ne, untuk kawinnya kedua ketiga. Itu menyalahkan Allah itu. Itu na bid'ah itu. Ya. Mensyaratkan mendapat akta nikah dengan tekenan suami istri pertama itu bid'ah dalam agama. Dalam agamanya itu mensyaratkan orang laki baru boleh anu kedua ke atas ada tekenan istri pertama. Itu bid'ah. Tidak ada dalam hukum itu. Rasulullah berapa kali kawin? Dinuhakna Aisyah menjedang mari tekenan meh. Tidak ada. Aisyah telik madu no. Telik madu no ya. Baru Yahudi kan. Mana-mana hanya itu dia ucapkan. Muhammad ni kebahasam nina-nina tie. Mulai makmum kebetulan. Jangan menangkan perasaan daripada agama. Ini suara saya ni main-main tapi mengancam. Kalau yang mahani nenek-nenek itu untuk madu tidak baik turutan nafsu. Oh mulai nasib inilah bijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri saya. Mana tekennya kak? Mana? Saya teken silakan. Tetret dua lebih baik daripada satu. Kan maulah sebenarnya surganya paling tinggi insyaAllah. Dua lebih banyak daripada satu kan? Tiga lebih banyak daripada dua. Tekenan ya bayar. Pilih lalu tekenan sudah. Terkali naman pada bilu hendah. Padahal dia tahu bahwa itu kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu izin istri. Mengapa kita salahkan menantu kita kawin? Malah kalau saya suruh menantu saya kawin. Ayo, waktu pecah perkawinan, hari menantu turut saya. Ayo, anak saya hadir waktu itu. Ayo, anak saya, Allah sudah mengizinkan. Istri saya, apa? Menantu saya, Allah mengizinkan. Silakan kalau sanggup, silakan. Dek salah angin menantu gitu aja. Biar, andek ende itu berdua telu ende andek salah angin. Karena ini saya ingat kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikalahkan oleh kebijaksanaan di dunia ini.
Nah itu yang kita dengar mam dan nini-nini tadi ibu mum salah antam lemak sudah ku tahu. Berarti itu alaika aliki semua alaikunna. Bahaya itu sudah tahu dia. Itu bisa Allah kan. Oh, dia akan menghalang-halangi suaminya. Oh, dosa besar kalau dikasih ndik tahu ini aja, ndik san. Tapi yang tahu lebih besar yang tahu daripada yang tidak tahu. Bosok, nyasar ke mahat mana murid? Bukan nyasar, odong masuk mahat, tahu yang tak tahu. Maka, insya Allah, ini tu jangan nanti, insya Allah mudah-mudahan. Karena dia ketahui sebenarnya kebijaksanaan Allah lebih banyak memenangkan wanita. Dan tadi-tadi itu, cuma hanya itu satu saja, itu yang menyewakan wanita. Tapi ya, tidak masalah. Anu endah, yo angkat ni tergedean bagian kan, wanita setengah, laki satu. Wajar keadilan Allah itu. Bapak yang tadi itu, kalau orang kawin siapa tanggung jawab? Orang kawin siapa? Arjalu kawin alinsa. Iya, bontem beng loe anin, mama dua kali lipat wanita. Itu adilnya Allah itu. Kalau sama, tidak adil itu. Kalau sama, sama-sama satu, enggak adil. Tapi dengan ada perbedaan, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmatus syariah namanya itu. Jadi hikam syariah itu di sana ditarik. Itu mengapa begini? Hikmatut ta'addud, hikmatul takhalluq, hikmat ada nama kitab namanya hikmatus syariah. Hukum-hukum hikmah-hikmah syariah itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wanita itu kada laki itu awalan me, laki awalan wanita awalan di. Bagaimana ke? Wanita itu laki menanggung dan menunggang. Kalau laki, kalau wanita ditanggung dan ditunggang. Kan beda awalan me dan awalan di itu. Itulah perbedaannya. Menanggung, menunggang, ditanggung, ditunggang. Andai nak jauh, enggak nak merari ni misal, andai nak kanggo, kecemper naik jauh merari bau. Andai kanggo, tapi kan itu jangan dia tahu mami ya tambongan tongkat warisan doa. Harus mama mahu. Ni aja cukup, andai nak jauh kiring sa nak kiri awak mula dia boleh semamu ini. Tidak semua menselesai. Lalu semua menentang jawab. Alur ke bodoh lah betul. Lemak tu boyak. Bukum teh baik. Nah itu. Untuk beli asal baru semua menentang. Ini. Mana? Tak tokon teh. Tak mall. Hei. Ini milik. Ini milik. Hei. Hebat. Nanu. Kan ini milik adik. Hei. Baru dia ke rumah dengan ini. Nanu. Lagu ya. Mana ini pengaji. Lemak. Kunara pada masih. Anu-anu mula doa urusan bikin ini tu je, bukan urusan saya. Sengaja saya bahas. Kenapa? Tanggung jawab saya sudah selepas sekarang. Wama alaina illa balagh. Sudah. Memang ini dah terbadak lah sing si ustaz. Oh dia wah potong videonya, biar tak ladisnya buka TikTok. Ah pedah dulu bawa ketulah mak badai je. Oh, badek ni jerih lebatu. Nah itulah cuma satu berbanding sekian kan? Hanya satu itu mengecewakan wanita, tapi yang lain-lain hanya wanita saja yang banyak diistimewakan oleh Islam ini kan? Islam itu sebenarnya mengangkat derajat kaum wanita pada pokoknya, karena sebelum itu nyerakan dengan ini, terpesewa, terpesi enggak, terus tersanda, hei macam tatanya ini tu ni, tak ada. Nah itu, itulah wanita. Tapi diangkat derajatnya oleh Islam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih titik beratkan kepada wanita untuk lebih diangkat derajatnya. Alhamdulillah. Nah itu kan, kan hampir lagi. Kita tetap tuan juga. Wa ansyada Abu Bakrin bin Muhammad
Al-Wa'iz As-Saqali Bisyam. Itu dia punya titel Al-Wa'iz, ya, tukang nasihat. Al-Adang Murabbi, tukang pendidik. Al-Mu'allim, tukang ajar. Mudaris juga demikian. Jadi mu'allim, mudaris, Wa'iz, Murabbi, itu kira-kira orangnya saja. Kam min qawiyyin qawiyyin fi taqallubihi muhazzabir ra'yi annu rizqu munharif wa kam da'ifin da'ifin fi taqallubihi ka'annahu min halijil bahr yaghtarif. Wis hebat banget ini. Banyak kam lil kasrah ai kathir, banyak orang yang kuat kuat dalam berputar mencari rezeki. Muhazzabir ra'yi, bersih hatinya memang pendapatnya. Warizkumun haripu, tapi rezeki itu lari daripadanya. Nah, itu banyak terjadi. Wakam da'ifin, da'ifin pitakalubi, banyak orang lemah, lemah juga dalam pendiriannya, pencariannya. Tapi ka'anu min khalijil bahri yaghtaribu, tapi seolah-olah dia di teluk laut, teluk warna laut, teluk laut dan khalij itu teluk kan, di lautan benar nih, dia di laut yang luas dia mencebok rezeki, maksudnya mencebok dan cawok kan. Nah, artinya ini loik dengan asam meter laut tebelin si rezeki, loik dengan dek meter laut sok makan nimbak leh rezeki sama kan nimbak di laut itu kan. Itu hadza dalilun ala anna al ilaha bil khalqi sirrun khafiyun laisa yang kasifu. Itu inilah dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya punya rahasia yang tersembunyi yang tidak kita tahu. Layang kasifu, tidak kita tahu. Itu laisa yang kasifu. Jadi kam min kawiyin kawiyin bi takallubihi wa zabir ra'i anhu rizqu munharifu wa kam da'ifin da'ifin bi takallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaqtarifu hadha dalilun ala anna al ilaha lahu bil khalqi sirrun khafiyun laisa yankashifu. Nah, dari kalau barisnya sebenarnya ke kawiyun Indonesia kedua lagu lil mujawarah gitu kan. Kam min qawiyyin qawiyyun fi taqallubihi, ya. Wa kam da'ifin da'ifun fi taqallubi. Khabarnya jadi. Ini ya kam khabariyah ay katsirun min ad-da'ifi da'ifun khabar, ya. Ini kam ini mubtada. Qawiyyun yang kedua jadi. Tapi lil mujawarah boleh-boleh saja mengatakan kam min kawiyin kawiyin pita kalubi, boleh. Tapi sebenarnya jadi khabar ini. Kalau mengirab nanti kawiyin khabarun limubtada'in wa kam kan, wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala himana amin zuhuril mujawarah. Alhamdulillah itu kan mujawarah, itu ada kiraan kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah adab. Ada syadamun berdekat tambahkan dengan sabawa sekali dendek ternyata lalu atas sang diri. Dendek nyombongan. Arah jangan dah sini beli. Harus bujuk sedia pasal misal dulu deket tapi nasi pote, air pote, aje anu si manis sebenarnya kandung manis dari usaha lain baru maruk panggang deket tau. Wei anu wei. Inilah namanya tidak bisa tahu memilih ada kan atau tanya dengan kamu tidak sah tahu nyata lalu sehingga dalam nahu pun ada istilah apa harakat mujawarah daipin. Nanti di sini muhazzabin boleh dua juga semuanya sih, muhazzabir ra'i nanti muhazzabur ra'i ikut juga semua itu kan. Summa qala fa in qulta hal tadkhulul badiyah ila akhirih. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.
dendek keriah ke kamu kuat bahasa baru-baru macam ini, itu hanya melepaskan tugas saya yang sengaja saya juga waktu apa andai kayak dek berdoa lebih dari satu sang dek semel. Nah, lagu siksa praktikan saya juga ya. Saya praktikan sehingga bebas ke badak ndak ja ndak usah kena sida bae dek iman imunikan dah itu jua lebih dua lebih sekek kan jadi dek selepon lah dan alhamdulillah ibu-ibu anak-anak jauh umumnya dia sarepot lalu isi demen di sini. Itu jadi mungkin mau titel baru kan ya Ummi Sarkawi tokoh muslimat tuh. Namun bahas ni dia mengoligami dia jadi pembicara ni atau Jakarta wah bukan diundang lagi Ummi yang bahas yang kata eh mana mana undang aku ni di Jakarta pernah dia serasi ada serasi organisasi wanita namanya serasi ini bahas poligami melin hapus poligami dengan dia dia tampil hukum Allah hukum undang-undang bisa dirubah karena buatan manusia tapi hukum Allah tidak bisa dirubah hukum Allah kamu apapun katamu nanti undang engkau ambil undang ibu pun alur dari undang mana undang luas sampian dia buat skripsi aparat sekretaran tak boleh tesis poligami jadi tesisnya dia praktikan soalnya kan dia praktikan alhamdulillah hadza padlum minallah halman padli rabbi dia bluni dia bluani asykuru am akbar summa qala fa in kunta wallah subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa lana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina wa fu 'anna wa la ta'ta shay'a 'inna wa al-islam wa al-iman tafana wa adrina fa'alika wa ya rahmar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa yuqbilna ma taqad illa farajallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعلمنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله فيكم الحديث شيخ الأسعد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hey you.